Hayya. Ya, ke Taman Nasional Meru Betiri, belum lengkap rasanya jika belum mengunjungi Sukamade Banyuwangi. Karena di sana ada pemandangan teluk hijau dan pantai Sukamade yang sangat luar biasa. Raja Besi yaitu salah satu dari resort yang ada di Taman Nasional Meru Betiri. Yang di Raja Besi sendiri ada beberapa spot wisata, yaitu ada Gua Jepang, ada Teluk Batu, ada Teluk Damai, dan Teluk Ijo. Nah, untuk akses ke Teluk Ijo itu ada melalui dua akses, ada darat dan juga ada laut. Yang melalui laut yaitu dengan perahu yang punya nelayan yang di situ sudah direkrut jadi anggota Katamer. Jadi terkurang sekitar 35.000. Untuk akses darat bisa langsung kendaraan ke parkir sekitar Teluk Ijo. Itu jalan sekitar 1 kilo menuju Teluk Ijo. Nah, sebelum nyampe Teluk Ijo sebenarnya di situ juga ada spot Travesia. Tapi kondisinya sangat labil sehingga kita juga tidak menampilkan ke pengunjung, cuma untuk kepentingan tertentu. Nah, sedangkan Teluk Ijo yaitu berada di antara Watu Jaran sama Teluk Batu. Nah, di situ ada terkasan pantainya berpasir putih dengan gelombang atau ombaknya tenang, berwarna hijau. Nah, ini yang salah satu keunikan Teluk Ijo itu, yaitu dibanding dengan pantai yang lain, ini warnanya hijau. Apakah itu dari rumput laut ataupun apa, itu yang perlu kajian. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin, Sri Kriminal juga Pak Alek. Saya sebagai masyarakat dan menjual jasa perjalanan wisata alam Teluk Ijo. Dengan adanya wisata alam yang ada di Teluk Ijo ini, menurut saya dan masyarakat banyak sekali, Mas, terutama ekonomi ya. Kami terangkat ekonomi. Yang kedua, pengetahuan kami. Yang ketiga, komunikasi atau persaudaraan atau teman-teman di luar kota juga banyak, Mas. We are French, Swedish, Nikolele, because we love Indonesia. Beautiful!
saya Ardini Estu Wardana, saya sebagai fasilitator pengembang wisata untuk di Sukamandi di sini. Tugas pokok saya sebagai penyampaian informasi, interpretasi hewan atau satwa termasuk penyu di sini, terus terkait dengan tiketing atau penginapan dan lain-lain. Jadi di sini kita sudah ada di ruang penangkaran semi alami ini. Jadi semua telur yang kita ada di pantai kita pindahkan ke sini, kita tanam di sini sama kondisinya dengan induknya penyu itu. Setelah itu 2 bulan baru akan menetas. Pertama kita gali lubang dulu, setelah itu kita tanam tukiknya. Setelah kita tanam kurang lebih kedalaman 80 cm rata-rata, kita pasang papan informasi seperti ada di sini, 691, artinya dari Januari sampai pada tanggal ini, tanggal kita menanamnya 12 September, dari Januari sampai 12 September kita sudah menanam 691 sarang di sini. CM ini adalah jenis dari penyu yang kita tanam, dari nama latinnya itu Chelonia midas, dan di bawah adalah jumlah telur masing-masing itu. My name is Cole and I live in Australia. Yeah, so we came in last night to go to the beach and watch for some turtles coming in to lay eggs. And afterwards the rangers here collected the eggs and brought them back in so they're in a safe environment so that we can ensure that most of them hatch. After that, had a bit of a sleep, and then this morning we were able to wake up and release some of the baby turtles back into the ocean. Nice. So the drive-in is amazing, and just the general views as we're driving through the national park, just a beautiful spot to be. Obviously the beach as well at sunset, a very, very cool spot. Yeah, for Sukamade especially, I'd love to see it become more established and a bigger place. Obviously, you know, a bit more input from the rangers and everything about how we can make the world a safer place for the sea turtles.